Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ledakan petasan di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yang mengakibatkan korban alami luka bakar dan rumah hancur. Petugas kepolisian dari Gegana Brimob dan Bitlapfor Polda Jawa Timur telah melakukan penyisiran di lokasi kejadian ledakan petasan. Dari hasil penyisiran, belasan jenis bahan petasan dan alat pembuatan petasan ditemukan di lokasi ledakan. Selama 7 jam petugas kepolisian dari Gegana Brimob dan Bitlapfor Polda Jatim melakukan penyisiran di lokasi ledakan petasan yang mengakibatkan korban bernama Waluyo Tirto Nugroho mengalami luka bakar dan rumah hancur di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Hasil penyisiran di lokasi ledakan petasan petugas dari Gegana Brimob dan Bitlapfor Polda Jatim menemukan beberapa jenis paket bahan petasan, di antaranya cairan pengeras sumbu petasan, potasium, bubuk pewarna, dan bubuk hitam atau mesiu seberat 50 kg. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa alat pembuatan petasan, di antaranya timbangan elektronik, alat penyampur bahan petasan, dan alat pintal sumbu petasan. Menurut keterangan Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin mengatakan, korban ledakan petasan merupakan peracik atau pembuat petasan. Mereka sengaja menyewa atau kontrak rumah dipergunakan sebagai home industri petasan. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, kita sudah bersama dari Gibom, dari Brimob, Brimob Polda Jatim, kemudian dari Lapor, dari Polda Jatim juga,
berdasarkan hasil dari sterilisasi dari Brimob, kemudian pengumpulan barang-barang bukti yang sudah dikumpulkan, didapat beberapa temuan adanya tiga kardus ya, yang berbentuk semacam kembang api ya, kita temukan ada yang ukuran 1 meter dan panjang 1 meter dan 70 cm. Nah, kemudian ada beberapa barang-barang juga yang lainnya seperti alat alat campur yang terbuat dari apa yang dari alat bor, kemudian juga timbangan, kemudian beberapa serbuk-serbuk yang diduga itu serbuk untuk bahan apa ya, kembang api. Nah, itu yang kita temukan. Sementara untuk nanti akan didalami oleh lapor terkait dengan mungkin zat-zat apa ataupun jenis apa, nanti itu yang akan apa hasilnya nanti masih dalam proses. Hingga kini korban ledakan petasan bernama Waluyo Tirto Nugroho yang diduga sebagai pemilik home industri petasan mengalami luka bakar cukup serius, masih dalam perawatan pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Malang soroti banyaknya aset-aset pemerintah daerah yang belum diinventarisir dengan baik. Dari aset-aset yang ada, 20% belum ada bukti kepemilikan dan pengamanan aset. Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, memastikan masih banyak aset-aset milik Pemkab Malang yang belum terinventarisir dengan baik. Meski begitu, pembentukan tim khusus soal revitalisasi aset Pemkab Malang saat ini sudah berjalan. Meski adanya tim khusus, namun ada beberapa hambatan karena aset yang dimiliki Pemkab Malang cukup banyak dengan wilayah sangat luas. Dengan kondisi tersebut, selalu menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, serta menjadi ganjalan dalam pemeriksaan keuangan. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, dalam pemeriksaan oleh BPK RI, banyak aset yang tidak ada bukti soal kepemilikan maupun pengaman aset milik Pemkab Malang. Salah satunya soal aset tanah yang belum bersertifikat. Hingga saat ini, aset yang sudah terdata dengan baik dan tercatat bukti kepemilikan sekitar 80%, sementara sisanya masih dalam proses inventarisasi. Ketua DPRD Kabupaten Malang mengatakan, dari aset yang belum diinventarisir, sebagian besar merupakan sekolah dasar milik Pemkab Malang. Banyak lahan sekolah dasar yang masih bersinggungan dengan pemerintah desa. Adapun gedung dan lahan yang dulunya beli atau hibah, ternyata belum ditindaklanjuti sampai menjadi sertifikat. Namun ada beberapa aset yang sudah maju di Badan Pertanahan Nasional maupun yang masih dalam proses administrasi. Saat ini Pemkab, informasi dari pemerintah Kabupaten Malang bahwa sudah membentuk tim terkait dengan revitalisasi aset. Karena memang ini menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Malang bahwa aset-aset harus mulai tertata dengan baik dan diinventarisir dengan baik. Karena aset Kabupaten Malang cukup banyak. Dan ini yang selalu menjadi ganjalan di beberapa pemeriksaan, mulai bukan hanya tahun ini, tapi ini sudah cukup lama berbagai masalah terkait dengan aset, baik itu soal bukti kepemilikan maupun pengamanan. Ini memang saat ini memang menjadi fokus kita, sehingga nanti pada saat hasil tindak lanjut dari pemeriksaan BPK ini kita bisa menindaklanjuti sampai dengan 100%, terutama soal aset yang banyak. Termasuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Nah, itu salah satunya. Jadi aset Pemkab yang tercatat itu memang dipertanyakan bukti kepemilikannya, bukan hanya sekedar pengakuan penguasaan, tapi berapa sampai dengan itu yang tidak terdata atau bersertifikat. Saat ini sesuai dengan laporan sudah hampir 80% itu sudah
terdata dengan baik sampai dengan bukti kepemilikan, tinggal beberapa memang yang belum saat ini. Karena ini juga hubungannya dengan sertifikasi. Memang BPN kita sudah pernah menganggarkan anggaran cukup, ternyata bisa, tidak bisa direalisasikan karena dari BPN juga tidak bisa semuanya itu terselesaikan. Dengan terbentuknya tim khusus, diharapkan inventarisir aset pemerintah Kabupaten Malang bisa dilaksanakan dengan baik. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropulitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. Newsport setiap hari Minggu hanya di ATV. Senang banget kali ini aku ketemu sama dua guru favorit aku dulu waktu masih sekolah di sini ada. SMA Negeri 1 Batu, Minggu 25 Juni 2023, jam 7 malam, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropulitan News. Selain terkait dengan sisi pendapatan DPRD Kota Batu melalui juru bicaranya dalam rapat paripurna bersama dengan pemerintah Kota Batu beserta jajaran Forkopimda dan OPD terkait, juga menyampaikan berkaitan dengan belanja daerah, pembiayaan daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran. Untuk sisi belanja daerah diketahui pelaksanaan APBD tahun 2022 pada sisi belanja secara akumulatif terrealisasi sebesar 83,3% dari total plafon anggaran sebesar kurang lebih 1,1 triliun, terrealisasi sebesar kurang lebih 900 miliar yang terdiri dari belanja pegawai dari plafon anggaran sebesar kurang lebih 400 miliar, terrealisasi sebesar kurang lebih 372 miliar atau sebesar 91,59%. Selain itu, belanja barang dari plafon sebesar kurang lebih 399 miliar. Terrealisasi sebesar kurang lebih 333 miliar atau 83,60%.
dan belanja hibah dari plafon sebesar kurang lebih 73 miliar, terrealisasi sebesar kurang lebih 65 miliar rupiah atau 88,36%. Untuk belanja bantuan sosial dari plafon sebesar 18 miliar rupiah, terrealisasi sebesar kurang lebih 15 miliar atau 82,48%. Dan belanja modal dari plafon sebesar kurang lebih 155 miliar, terrealisasi sebesar kurang lebih 112 miliar atau 72,43%. Belanja transfer yang terdiri dari belanja transfer dan bagi hasil ke desa terrealisasi sebesar 92,5 miliar atau 99,60%. Dari plafon anggaran sebesar kurang lebih 92,9 miliar untuk pembiayaan daerah dalam sisi penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar kurang lebih 243 miliar untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar kurang lebih 4,4 miliar. Terrealisasi 50,83% sebesar kurang lebih 2,2 miliar yang terdiri yang digunakan untuk penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah air minum Among Tirto atau Perumdam Kota Batu sesuai dengan peraturan daerah Kota Batu nomor 9 tahun 2019. Sisa lebih pembiayaan anggaran silpa dari perhitungan selisih realisasi pendapatan daerah dengan belanja dan transfer daerah tahun anggaran belanja ditambah nilai bersih neto pembiayaan daerah didapat saldo silpa pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2022 sesuai hasil audit BPKRI adalah sebesar kurang lebih 253 miliar atau naik 4,11% jika dibandingkan dengan saldo silpa tahun anggaran 2021 sebesar kurang lebih 243 miliar. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Salah satu petani tanaman tomat di Desa Tulung Rejo, Kota Batu mengalami penurunan panen akibat kondisi daun busuk yang disebabkan oleh jamur yang menyerang daun dan juga batang tanaman tomat. Hal itu membuat produksi tomat miliknya menjadi berkurang, bahkan berdampak pada turunnya harga tomat di petani Kota Batu. Daun busuk menjadi salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman, salah satunya tanaman tomat. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang menyerang daun dan juga batang tanaman tomat. Sehingga apabila tidak segera diatasi, penyakit daun busuk tersebut dapat menyebabkan kematian pada tanaman tomat, bahkan mengakibatkan turunnya harga tomat saat panen. Seperti yang dialami oleh seorang petani di Desa Tulung Rejo, Kota Batu, Sutekno, menjelaskan bahwa daun busuk pada tanaman tomat dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah kelembapan yang tinggi akibat turunnya kabut dengan suhu yang sangat dingin, serta kualitas tanah yang buruk. Kelembapan yang tinggi juga membuat daun dan batang tanaman tomat menjadi lembab dan menjadi tempat yang ideal bagi jamur untuk tumbuh dan berkembang biak. Sedangkan tanah yang tidak subur dan kurang mengandung nutrisi dapat membuat tanaman tomat menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Sutikno mengaku bahwa dampak dari serangan daun busuk pada tanaman tomat sangat merugikan, dikarenakan tanaman tomat yang terserang daun busuk akan mengalami kerusakan pada daun dan batangnya, sehingga mengakibatkan produksi tomat menjadi berkurang. Hal ini juga akan berdampak pada turunnya harga tomat di petani Kota Batu. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mengatasi masalah daun busuk pada tanaman tomat tersebut, petani perlu melakukan beberapa tindakan pencegahan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kualitas tanah dan memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk menanam tomat memiliki kandungan nutrisi yang cukup. Selain itu, dengan melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat, diharapkan produksi tanaman tomat dapat meningkat dan harga tomat di petani Kota Batu tetap stabil. Dari penyakit, kalau mulai kecil ya itu kena buyuk daun itu ya kalau obat-obatan itu obat kalau ngompresnya itu lah 3 hari sekali. Kalau buahnya tak bisa baik, bisa tutul itu, jadi harganya tak bisa normal. Kalau kena kabut itu daunnya itu bisa busuk, batang-batang bisa busuk. Obat sembarang pun gak mempan.
Dari Kota Batu, Violana Ikwanda ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pusing, banyak tugas tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel tapi capek keluar rumah. Eits, tenang, tonton aku aja, kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV, program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan, ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Tahukah Anda keunikan pendidikan di Finlandia? Finlandia memiliki kebijakan unik dalam pendidikan, seperti tidak ada ujian nasional, tidak ada kelas atau peringkat, dan kurikulum berbasis keterampilan. Guru di Finlandia sangat terlatih dan dihargai secara sosial sebagai ahli dalam bidang mereka. Semua kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang lebih bahagia, terampil dan mandiri. Finlandia adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan paling sukses dan inovatif di dunia. Terbukti dari peringkat tinggi mereka dalam tes PISA yang diadakan oleh OECD setiap 3 tahun. Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Pisah kenang siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah 2 Batu angkatan ke-57 yang dilaksanakan di aula utama Balai Desa Sidomulyo meluluskan 35 siswa dengan tema Jarak Boleh Terpisah Muda Tetap Menjadi Kisah. Pelepasan dan perpisahan merupakan agenda rutin sekolah setiap akhir pembelajaran dan setelah menempuh ujian sekolah. Kali ini SMP Muhammadiyah 2 Kota Batu melepas 35 siswa-siswi dari angkatan ke-57 yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Sidomulyo, Kota Batu. Dengan mengambil tema Jarak Boleh Terpisah, Muda Tetap Menjadi Kisah. Acara diawali dengan kirab wisuda dan dilanjutkan dengan kirab dari Dewan Guru. Dalam wisuda SMP Muhammadiyah 2 Batu ini dihadiri langsung oleh kepemimpinan Majelis Dikdasmen Daerah Muhammadiyah Kota Batu, pimpinan Daerah Aisyah Kota Batu dan Ketua Komite Sekolah. Dengan memberikan kelulusan yang sangat baik di SMP Muhammadiyah 2 Batu ini, maka sekolah akan memberikan penghargaan terbaik kepada siswa-siswi yang berprestasi.
Menurut Yazidul Mutakin, wakil urusan kurikulum mengatakan, menyelesaikan seluruh program pembelajaran yaitu pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 mengikuti ulangan semester 1 sampai dengan 6 berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Dewan Guru tanggal 31 Mei 2023, maka peserta didik tersebut dinyatakan lulus 100%. Acara juga dihibur dengan beberapa kreasi dan seni dari siswa-siswi dengan penampilan pencak silat, tari kreasi siswa. Dalam sambutan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Batu, bahwa siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Batu ini telah banyak memberikan peluang dan kreasi yang sangat baik di tingkat kota maupun nasional, yang akhirnya membawa nama baik untuk sekolahan. Harapan yang pertama adalah sekolahnya terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMA, SMK. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, semoga dengan mendapatkan ilmu yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Batu ini, anak-anak mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan jenjang ke kehidupan secara dilanjutkan dengan sungkeman kepada orang tua untuk memberikan suatu reaksi yang terbaik untuk orang tua dan guru. Kesan-kesannya kita bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak bisa dan tidak tahu, jadi kita bisa belajar banyak di sini. Kita pernah meraih juara lomba FLS2N nari dan dapat juara 2, dan ada adik kelas kemarin juga ada yang dapat juara. Jadi kita dilatih untuk menjadi diri kita sendiri. Dari Kota Batu, Tim Liputan ATV melaporkan. Keberadaan pasar buku di wilayah kawasan Sawo Jajar seputar velodrome yang berada di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani 3 Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, meski pernah jaya namun sekarang tergerus oleh perkembangan zaman dan teknologi sehingga berdampak pada minimnya pembeli yang datang. Seperti apa saja kondisi yang dirasakan pedagang-pedagang buku-buku lawas di pasar buku dan seni velodrome, dan berikut liputannya untuk Anda. Pasar buku di seputaran velodrome Sawo Jajar yang berada di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani 3 Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, merupakan tempat para pedagang buku bekas berkumpul. Tempat tersebut adalah hasil dari relokasi buku-buku yang sebelumnya ada di stasiun Kota Baru, Jalan Sriwijaya sekitar tahun 2008 lalu. Awal-awal keperpindahannya ke velodrome, para penjual buku masih merasakan keuntungan yang terbilang lumayan. Namun seiring berjalannya waktu, yang dibarengi pesatnya perkembangan teknologi menjadi ancaman tersendiri bagi para penjual buku di lokasi setempat. Bahkan saat ini sebagian besar stan penjual buku memilih tutup dan hanya sesekali buka, terutama pada hari Minggu bertepatan dengan adanya pasar pagi, di mana pasar pagi atau pasar mingguan setidaknya memberikan peluang beberapa pengunjung yang datang. Selain menikmati belanja murah di pasar minggu, juga menyempatkan melihat-lihat buku. Tak jarang pula mereka yang belanja buku di sini. Sanda Oki, salah satu pedagang buku, sempat menyampaikan keluhannya, dikatakan jika saat ini pasar buku sangatlah sepi sekali dari pengunjung. Meski sempat merasakan masa kejayaan di mana ramainya pengunjung pada tahun-tahun lalu, dan sekarang sangat berolah belakang. Kendati demikian, pihaknya tak dapat berbuat banyak, karena usaha dengan berjualan buku ini merupakan satu-satunya usaha yang mereka miliki. Selain sabar, juga hanya bisa berharap adanya kebijakan dari pemerintah setempat. Tidak butuh bantuan dalam bentuk materi, hanya saja bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi agar penjualan buku kembali dilirik oleh pembeli. Selain daya beli masyarakat akan kebutuhan
buku menurun, kemajuan teknologi semakin berkembang menjadi salah satu faktor sepinya pembeli buku di lapak toko buku dan seni Velodrome Kota Malang. Kondisi ini membuat para penjual merasa rugi, lantaran hanya buku-buku terbitan lama saja yang diminati atau buku lawas seperti buku milik Bung Karno, Gus Dur, Tan Malik, dan masih banyak lagi buku-buku seni dan budaya lainnya yang sudah tak terbit lagi layaknya di toko buku Pasar Wilis. Buku-buku sejarah langka yang sulit ditemukan menjadi salah satu alasan toko buku di Velodrome masih bertahan. Dari 60 stan, kini hanya 15 stan di antaranya yang masih buka. Sedangkan lainnya tutup karena tidak kuat bertahan lantaran sepinya pembeli. Sekarang buku ya mulai turun. Yes, karena banyak sih. Ya karena terus pandemi itu ya. Sama apa ya. Sekarang beralih ke teknologi itu ya pengaruh. Orang ya jarang keluar sekarang. Belinya online ya sekarang ya. Dengan situasi sekarang, rata-rata per hari peminat buku tidak lebih dari 10 orang, sekitar 2-3 orang yang membeli. Dalam sehari, perolehan penjualan Rp50 saja sudah dirasa cukup baik, mengingat sepinya antusias pengunjung. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. PBSI Kota Malang menggelar kejuaraan kota 2023. Dalam gelaran ini, PBSI ingin mencari bibit atlet muda bulu tangkis. Ratusan atlet bulu tangkis muda Kota Malang mengikuti kejur kot wali Kota Malang di Gor Platinum Araya Kota Malang. Masing-masing peserta membawa asa untuk jadi juara. Acara dibuka oleh Wali Kota Malang yang digagas oleh PBSI Kota Malang. Wali Kota mendukung kompetisi taraf junior semakin marak untuk bekal mental atlet bulu tangkis Kota Malang terlatih sejak dini. Pertama tentu menyampaikan terima kasih dan berikan apresiasi kepada PBSI yang ada gelaran-gelaran semacam ini ya. Saya kira baik event lokal, regional maupun nasional dan internasional kan digelar oleh teman-teman ini paling tidak memberikan semangat bagi pembulu tangkis yang ada di Kota Malang. Yang kedua ada tambahan ini, kan ada antar kelurahan, cuma tidak bisa banyak yang terlibat karena ada miss tadi. Juga antar klub, ini saya kira bisa mendorong pembulu tangkis yang ada di Kota Malang semakin berkiprah ya. Karena kalau antar klub itu biasanya bebas ya. Jadi bisa menjadi penyemangat, oke? Terbagi dalam dua kategori klub sejumlah 300 peserta dan junior 100 peserta di 5 kecamatan sekota Malang. Selain menggali potensi dan prestasi bibit muda yang disiapkan di ajang Porprov Jatim, event ini juga merupakan evaluasi terakhir mengamati para atlet berkualitas. Dengan munculnya bibit baru di bulu tangkis ini, diharapkan mampu membawa prestasi di ajang Porprov Jatim 2023 yang digelar September nanti. Tahun ini dimulai dari usia dini sampai di taruna. Terus ada untuk komunitas, jadi dalam kejuaraan kali ini kita ada dua misi ya. Satu misi prestasi menggali bibit seperti yang disampaikan Pak Ketua KONI tadi. Nah, yang itu kita pilih untuk kita kirim ke Porprov. Nah, ini kejuaraannya adalah salah satu evaluasi akhir mana yang barangkali ada yang belum kelihatan dari pengamatan selama ini. Lah kita lihat lagi. Kompetisi digelar mulai 22 hingga 25 Juni 2023. Setiap kontestan memperebutkan hadiah total sebesar Rp50 juta bagi masing-masing kategori. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Sabtu 24 Juni 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Informasi tersebut sekaligus menutup Agropulitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.